Di awal film, kita melihat sepasang suami istri yang bernama Man dan Yu. Mereka tampak sangat bahagia. Banyak momen romantis yang telah mereka lalui bersama. Hingga suatu hari, kejadian naas pun menimpa mereka. Mereka tertabrak mobil dan mengalami luka yang sangat serius. Saat sadar, Man sudah berada di rumah sakit. Ia mencari-cari suaminya. Akan tetapi, teman yang menungguinya mengatakan kalau mereka berdua sudah bercerai. Ternyata, setelah kejadian kecelakaan itu, Man mengalami amnesia yang menyebabkan dia tidak mengingat beberapa kejadian yang telah ia lalui, termasuk saat ia bercerai dengan suaminya. Ingatan terakhirnya adalah saat ia dan suaminya berbulan madu. Padahal, kejadian itu sudah berlalu 5 tahun yang lalu. Dokter mengatakan kalau ingatan selama 5 tahun terakhir telah hilang dari memori Man dan tidak akan kembali. Dokter juga menyarankan agar Man banyak menghabiskan waktu bersama keluarga untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Setelah pulang dari rumah sakit, Man bertanya pada kakaknya, mengapa ia bisa bercerai dengan Yu. Namun kakaknya juga tidak tahu. Saat itu Man tidak memberitahunya. Man pun memutuskan untuk menemui mantan suaminya. Melihat Man berkunjung ke rumahnya, Yu pun berusaha mengembalikan ingatan Man. Yu menceritakan sejarah benda-benda yang ada di rumahnya, seperti vas bunga, lampu, dan semua yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka selama ini. Akan tetapi, tidak ada satupun yang diingat oleh Man. Ia terlihat sangat menyesal dengan keputusannya di masa lalu yang telah menceraikan suaminya. Namun, Yu tetap bersikap baik, meskipun saat ini ia sudah memiliki pacar. Saat sedang berjalan pun, Man sangat heran melihat berita Michael Jackson sudah meninggal. Ia juga lupa PIN ATM-nya. Ia baru sadar selama ini memang ia mengalami amnesia. Sementara itu, Yu sedang berkunjung ke restoran temannya. Ia menceritakan tentang Man yang sedang mengalami masalah. Temannya telah memberikan saran untuk tidak membantu. Ia menyuruh Yu untuk memanfaatkan Man. Akan tetapi, Yu tidak sejahat itu. Ia benar-benar ingin membantu Man. Setelah itu, pacar Yu yang bernama Lily pun datang. Ia nampak tidak senang. Masalahnya, ia sudah tahu mengenai Man yang menginap di rumah Yu. Malam ini, Lily juga ingin menginap di sana. Ia pun terpaksa mengalah. Ia akan tidur di lantai agar tempat tidurnya bisa dipakai Lily. Karena kamar yang lain dipakai oleh Man. Lily pun sangat jengkel, meskipun Yu sudah menjelaskan kalau ia hanya membantu Man, tetapi ia merasa itu berlebihan. Tetapi Yu sangat pintar menenangkan Lily. Ia akan mengajaknya pergi healing dan menuruti semua permintaannya. Saat tiba di rumah, Yu melihat Man yang sudah menunggunya dan menyiapkan makanan untuknya. Yu pun berusaha menolak dan segera pergi ke kamarnya. Saat malam tiba, Man pun mengajaknya makan dan menonton film. Yu pun dengan terpaksa menurutinya. Man sangat bahagia karena bisa merasakan kebersamaan bersama Yu. Yu pun sedikit tersentuh saat Man menggunakan tanggal pernikahannya sebagai PIN ATM. Ia selalu mengingatnya. Man juga ingin membuatkan makan malam. Tetapi ia kecewa, ternyata Yu tidak mau makan di rumah. Malam harinya, Yu mengajak Man makan di restoran temannya. Saat Yu terlambat pun, Man tidak marah. Padahal dulu sebelum ia hilang ingatan, pasti ia marah setiap kali Yu tidak tepat waktu. Yu merasa Man benar-benar berubah. Tiba-tiba Lily menelpon Yu, tetapi ia tidak mengangkatnya. Nampaknya ia sedikit terbawa suasana, meskipun ia mencoba menahan agar tidak baper pada mantan istrinya itu. Setelah makan malam, tiba-tiba Lily pun datang. Ia nampak tidak suka melihat mereka berduaan, lalu mengajak Yu masuk dan menyuapinya dengan makanan yang ia bawa. Man pun merasa cemburu karena ia menganggap kalau Yu itu tetap suaminya. Ia juga menguping mereka berdua dan selalu mengganggu momen mereka berdua. Lily pun sangat tidak tahan. Saat ia bertanya kapan Man akan pergi dari rumah Yu, malah Man mengatakan kalau ini adalah rumahnya dan ia tidak akan pergi.
Keesokan harinya, ia mencoba membuka beberapa video kenangannya. Ia masih tidak tahu apa penyebab ia dan Yu bercerai. Lalu kakaknya datang dan mengatakan kalau dulu mereka pasangan yang sangat romantis. Hingga suatu hari, saat Man naik jabatan, ia berubah menjadi arogan. Mereka berdua bertengkar hebat dan membuat Yu marah hingga mereka berdua bercerai. Keesokan harinya, Yu mengajak Man ke kantor mereka dulu. Yu menjelaskan posisi Man. Man pun sangat heran, apakah dirinya sepintar itu dulu. Sebenarnya semua ini adalah upaya Yu untuk mengembalikan ingatan Man. Mungkin dengan melihat kantor dan berada di suasana kerja akan membuat ingatannya pulih sedikit demi sedikit. Yu memperkenalkan semua bawahan Man satu persatu. Ia pun sangat senang, apalagi selalu ada Yu di sisinya. Akan tetapi, pada malam harinya, ia sangat kecewa melihat Yu yang sedang ditemani Lily di ruangan kerjanya. Ia sangat cemburu, tetapi itulah kenyataannya. Mereka berdua kini hanyalah mantan suami istri. Dan Lily lah yang berhak atas waktu dan perhatian Yu. Man kemudian menelpon Yu. Ia mengatakan secara terang-terangan kalau ia sangat kesepian. Ia ingin mereka kembali seperti dulu. Ia juga tidak tahu mengapa mereka berdua bercerai. Lalu Yu pun mengatakan alasan mereka bercerai adalah sikap Man yang berubah setelah ia mendapatkan promosi. Ia selalu rapat dan ketika di rumah pun ia selalu bekerja lagi. Sehingga Yu merasa tidak diperhatikan. Hubungan mereka semakin lama semakin renggang. Bahkan, Yu pun sampai mabuk-mabukan dan berkencan dengan gadis lain untuk membuatnya cemburu. Akan tetapi, Man malah menilai kalau Yu mengkhianatinya. Man yang mendengarnya pun tidak dapat menahan tangisnya. Ia kini menyesal dan ingin kembali seperti dulu. Tetapi, Yu tidak bisa menerimanya. Masalahnya, sosok Man sekarang adalah dia yang kehilangan ingatan. Seumpama ia ingat kembali, tentu perasaannya tidak akan seperti ini pada Yu. Yu ingat betul di hari perceraian mereka. Tidak ada cinta sama sekali di mata Man. Bahkan, ia dengan mantap menandatangani berbagai dokumen perceraian dan surat pembagian harta. Akan tetapi, setelah itu, taksi yang ditumpangi Man mengalami kecelakaan dan membuatnya sakit seperti saat ini. Keesokan harinya, Man pergi ke psikiater. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Ternyata dia adalah selingkuhan Man yang dulu ia masih menjadi istri Yu. Man pun menanyakan bagaimana kisah mereka dulu. Lalu laki-laki itu menceritakan kalau Man datang padanya saat ia bertengkar dengan Yu. Man mengkhianati Yu dan Yu pun mengetahuinya. Man sangat terpukul ketika mendengar cerita laki-laki tersebut. Ia tidak menyangka mengapa dirinya sampai tega melakukan itu pada Yu. Malam itu, Yu mengkhawatirkan Man. Ia tidak menjawab telepon dan tidak pulang hingga larut malam. Saat tiba di rumah, Man meminta maaf pada Yu setelah apa yang ia lakukan. Yu kini masih memperlakukannya dengan sangat baik. Ia pun sangat menyesal atas kelakuannya di masa lalu. Dan Yu pun tampaknya bisa menerima semuanya. Saat perayaan Natal, mereka mengadakan kumpul keluarga dan teman-teman dekat. Man sangat antusias menyambut mereka. Ia melakukan banyak persiapan. Setelah teman dan keluarga berdatangan, mereka berpesta. Lalu mereka melihat rekaman video saat pertama kali Yu menembak Man. Momen romantis itu ternyata malah diwarnai dengan keributan kecil. Karena Man ngambek, Yu terlambat datang. Mereka semua menertawakan masa lalu Yu dan Man. Setelah pesta, Yu nampaknya mulai bisa membuka hati untuk Man. Ia teringat masa-masa saat ia pertama kali bertemu dengan Man. Keesokan harinya, Yu mengantarkan Man untuk check up ke dokter. Ia menjalani serangkaian pemeriksaan. Ternyata, Man mengalami penyakit baru, semacam pembekuan darah. Dokter memiliki dua alternatif pengobatan. Pertama, operasi, tetapi ini sangat beresiko. Kedua, Man harus mengonsumsi obat-obatan yang dapat menekan penyakit. Ia juga harus banyak latihan membaca dan menulis. Man sangat terpukul mendengar ucapan dokter. Hari demi hari, kondisi Man semakin memburuk. Ia sering lupa dengan apa yang ia lakukan. Bahkan, ia juga lupa cara melakukan kegiatan sehari-hari. Buku diari yang ia tulis semakin lama semakin tidak jelas alurnya. Namun, saat kondisi Man seperti ini, Yu tetap setia menemaninya. Tuan de zhen,
Keesokan harinya, Man tiba-tiba menghilang. Yu pun langsung mengejarnya. Ternyata Man pergi berbelanja di mall. Yu pun mengikuti kemanapun Man pergi. Karena khawatir, Man akan hilang dan lupa jalan pulang. Tapi akhirnya, Yu benar-benar kehilangan jejak. Ia memutari seluruh mall dan tidak menemukan Man. Akhirnya, ia pun pulang. Ternyata, Man sudah berada di rumah. Ia membeli kue dan hadiah untuk anniversary pernikahan mereka. Yu pun sangat terharu. Ia tak kuasa menahan air matanya. Keesokan harinya, Yu meminta tolong pada sahabatnya untuk membuat sesuatu kejutan untuk Man. Ia ingin melamarnya lagi. Temannya pun mengabulkan permintaan Yu. Kejutan Yu sangat luar biasa. Man pun sangat bahagia. Ia juga menerima lamaran Yu. Man tampak sangat senang dengan cincin yang disematkan Yu di jarinya. Setelah proses lamaran itu, Yu pun kembali menjelaskan aktivitasnya seperti biasa. Tapi tiba-tiba, ia dikejutkan dengan berita bahwa Man menjalankan operasi. Ia langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana, ia hanya menemukan kakak Man yang sedang menunggu proses operasi adiknya. Yu pun sangat marah, operasi itu akan membahayakan nyawa Man. Kakaknya pun mengatakan kalau itu kemauan Man sendiri. Ia ingin sembuh dan membuat Yu bahagia. Lalu kakaknya memberikan rekaman pesan Man untuk Yu. Yu sangat sedih melihat semua perjuangan yang dilakukan mantan istrinya itu. Ternyata operasi Man tidak berjalan lancar. Kini keadaannya semakin memburuk dan membuat ia mengalami lumpuh total. Mendengar hal tersebut membuatnya merasa bersedih. Akan tetapi, Yu tidak mudah putus asa. Ia akan mencarikan dokter terbaik untuk Man agar ia bisa sehat kembali. Ia juga selalu menemani dan merawat Man ketika ia sakit. Namun sayang, lama-kelamaan keadaan Man semakin memburuk. Kini ia tidak sanggup apa-apa lagi dan merasa kini hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian Yu memberikan cincin pernikahan pada Man. Ia ingin Man selalu menjadi istrinya. Man pun hanya bisa menangis mengingat semua kenangan dengan Yu ketika mereka masih bersama. Ikan hiu makan tomat dan film pun tamat.